Hubungan asmara Stefan William dan Celine Evangelista semakin jelas terlihat. Belum lama ini Stefan dan Celine dikabarkan tengah melangsungkan acara pertunangan di Puncak. Dan seperti apa tanggapan sahabat dan mantan kekasih Stefan, Natasha Wilona, seputar kabar tersebut? Gak tahu deh, kalau masalah itu coba ditanyakan sama orang-orang yang bersangkutan gitu kan, supaya speak up. Gue malah gak tahu, bener gue serius gak tahu apa-apa berita soal itu. Yang apa ya? Yang gue tahu juga apa sih, nggak jauh-jauh dari yang di lokasi soalnya. Jadi tentang kehidupan Stefan di luar gue nggak begitu tahu gimana. Itu sih. Lantas seperti apa sosok William yang dikenal pendiam dan ramah itu di mata para sahabat? Enggak sih, nggak cerita. Kalau soal pribadi-pribadi nggak pernah sih, nggak pernah cerita soal kedekatan apa segala macam. Itu ya emang private-nya dia juga sih, privasinya dia juga, mungkin ada yang mau diomongin, ada yang enggak, dan ini bagian dari yang enggak dia ceritain gitu lah. Ya orang kalem sedunia ada itu anak tuh, kalem banget ya, kayak mau acting buat jelek pun susah gitu. Dia image, emang image yang sosok yang ya udah nggak bisa diotak-atik lagi dia tuh.